ada waktunya kita tunjuklah lemah pada isteri kita. Kerana sememangnya kita juga lemah. Betul ya? Awak tak tahu saya ni siapa? Saya pernah ada orang tu isteri suami bertekak. Akhir sekali suami kata, "Awak tak tahu siapa ni? Awak tahu siapa ni? Saya ni siapa?" Isteri dia pun diam. "Tak apalah, saya tanya awak. Awak isteri ke? Awak suami ke? Saya isteri." Wah, akhir sekali. Benarnya memang salah dia pun. Salah dia. Kalau salah lah. Okey, saya salah. Tapi kita pula bila mana suami mengaku salah, jangan kita berkeras pula. Dia dah mengaku salah dah. Memang you ni selalu salah pula dah. Pula dah. Mana ada selalu salah? Ada waktunya salah, ada waktunya betul. Begitulah, lemah lembut. Allah, sebab tu bila di saat marah, Nabi suruh duduk. Kalau duduk marah lagi, ambil wuduk. Kan? Ambil wuduk, kalau marah lagi, solat. Dalam solat nak marah kat siapa? Kat Allah. Tak boleh. Ya? Dan tak layak pun nak marah pada Allah. Maka selepas itu barulah bincang balik. Jangan pada saat marah. Kerana apa? Kerana kita nak menjadi orang yang dicintai oleh Allah Subhanahu Wa Taala. Baik, sedikit keterangan di sini. Dia dalam buku ni rekah-rekah saja. Sebab itu saya tak nak hurai panjang sangat. Baik, kelembutan merupakan suatu sifat yang mulia dan penuh kebaikan. Ia melambangkan kepada ketenangan hati dan akhlak yang tinggi bagi orang yang beriman. Maknanya di saat orang itu berlemah lembut, rupa-rupanya jiwa dia tenang. Di saat orang itu sedang menunjukkan kekerasannya, kebengisannya, rupanya jiwa dia tak tenang. Dan dia akan kalah dengan dirinya sendiri suatu hari nanti. Dan bahkan mungkin dia akan kecewa, bahkan dia akan memalukan diri dia. Gitu ya. Allah, saya banyak berdoa pada Allah. Moga-moga Allah makbulkan doa. Sebab kadang-kadang, tak tahulah, kadang-kadang jiwa kita ni dia tak apa ya, dia tak ada batas. Kadang-kadang dia nak marah, dia pergi terus gitu. Jadi ya Allah, tolonglah halang aku ya Allah. Minta dengan Allah, tolong jaga batas-batas aku ya Allah. Dulu saya tak ceramah macam ni. Dapat ni saya ceramah bom 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 bom. Amin, habis. Wallahu a'lam. Betul. Dulu semua orang panggil apa? Rembat habis. Pam, semua rembat. Tak boleh. Bukan itu cara Nabi, bukan itu cara ulama. Ya. Kadang-kadang kita bercakap sesuatu yang kita tak cukup pengetahuan sebenarnya. Hakikatnya berbeza daripada apa yang kita faham. Maka berlemah lembutlah. Memberi makna kita tenang, tenang. Kita bercakap dalam situasi dalam keadaan kita tenang. Bukan setakat kita tenang, dikatakan di sebalik itu jiwa kita jiwa yang berakhlak, hati kita hati yang berakhlak.